Jangan lupa subscribe ya, terima kasih. Dukung channel ini agar tetap bisa upload konten. Caranya beli merchandise di marketplace, link di deskripsi ya. Pada awal 2022 kita pernah menjelajahi Chimori Dairyland, bisa lihat di link atas atau di deskripsi. Dan di pertengahan 2023 saat buat konten motor ke puncak, bisa lihat di link atas atau di deskripsi juga terlihat Cimori Dairyland berubah namanya menjadi Dairyland saja, tidak ada Cimory-nya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada perubahan apa saja di dalamnya? Apakah ada fasilitas baru? Mari simak di konten kali ini. Setelah googling ke berbagai macam situs berita yang isinya itu-itu saja seakan copy paste, disimpulkan Dairyland tetap bagian dari Cimori, tapi menjadi brand baru untuk bisnis pariwisatanya. Dan Cimori fokus jadi brand untuk bisnis olahan susu, juga Kenzler sebagai brand bisnis olahan daging sehingga Cimory Dairyland Puncak cuma berganti nama menjadi Dairyland Farm Dempak. Begitupun dengan Riverside, Mountain View, dan lain-lain, semua rebranding menjadi nama Dairyland. Kita langsung menuju ke Dairyland dan mulai petualangan dengan beberapa alternatif transportasi. Dari stasiun KRL Bogor, bisa naik bis kita dan angkot. Bisa lihat di link atas atau di deskripsi. Jika tidak mau repot, dari stasiun KRL Bogor bisa juga naik taksi online. Bisa lihat di deskripsi atau naik bis dari Jakarta langsung ke puncak tanpa ke Bogor dulu. Bisa lihat di deskripsi. Atau naik motor, slap slip anti macet dari Jakarta. Bisa lihat di link atas atau di deskripsi. Dan semuanya sampai di lokasi. Papannya berubah dari Cimori Dairyland menjadi Dairyland Farm Tempat Park. Gerbang depan sama untuk motor dan mobil, tapi jalannya lebih bagus dan ada jalur pejalan kaki baru. Tarif parkir motor naik dari 4.000 per 12 jam menjadi 4.000 per 2 jam pertama dan selanjutnya 2.000 per jam. Mobil juga naik dari 5000 per 12 jam, jadi 5000 per 1 jam pertama, selanjutnya 3000 per jam. Bis juga naik dari 10000 per 12 jam, jadi 10000 per 1 jam pertama, selanjutnya 5000 per jam. Lalu jalan masuk depannya jadi lebih mulus dan parkir bisnya juga sekarang di beton lebih rapi. Parkir mobil depan, jalan masuknya jadi lebih bagus. Untuk area parkirnya tidak berubah. Area parkir motor juga tidak banyak perubahan tapi masih rapi seperti dulu. Jalan ke arah gedung lobi jadi lebih bagus dan banyak marka jalannya. Area parkir tengah di depan gedung lobi juga tidak berubah, tetap rapi dan jalan lebih bagus. Jalan ke parkiran belakang jadi lebih bagus dan juga banyak marka jalan pejalan kaki. Shuttle bus dari lobi ke parkiran dan gerbang depan juga masih ada dan semakin banyak. Selesai area gerbang, jalan dan parkiran luar. Sekarang kita jelajahi gedung dan area dalamnya. Gedung lobi tidak berubah, hanya logo Cimori diubah jadi Dairyland seperti papan di luar. Jalur lobi drop off juga tidak berubah, hanya lebih banyak petugas yang berjaga. Shuttle bus juga masih menaikkan dan menurunkan penumpang di jalur ini. Masuk ke lobi sudah tidak ada scan barcode lelelelelele -le 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 dan cek suhu tubuh. Alhamdulillah. Masih ada badut sapi berkeliaran, tapi sekarang ada tarian karnaval oleh penjaga di dalam. Toko snack dan oleh-oleh Chokomori tidak berubah dan masih di posisi yang sama. Tapi loket rifan kartu berubah menjadi meja informasi barang hilang dan playground kecil. Meja kasir toko oleh-oleh dan produk Mori tidak berubah dan jadi pintu keluar pengunjung. Loket beli tiket tidak berubah dan jalur antrian tiang dan tali diganti pagar besi permanen. Konter loket sudah tidak pakai kaca penghalang dan belakangnya ada kotak popcorn dan chiller. Harga tiketnya tidak berubah, baik weekday maupun weekend. Untuk Dariland, 30.000 dan 40.000. Magic Village dan The Windmill sama 30.000. Paket 2 55.000 dan 65.000. Paket 3 75.000 dan 85.000. Ternyata Minimania punya Cimory juga. Di review nggak nih para informan? Tulis di komen ya. Ada jaminan 10.000 per kartu. Bisa diuangkan pas pulang di counter Ivan samping Cocomori. Jika beli tiket Dariland saja, dapat kartu biru jika beli paket 2 atau tiga wahana dapat kartu pink. Dapat voucher gratis satu yogurt stick dan voucher diskon 20% beli es krim atau lemon tea. Lanjut ke lorong untuk masuk gerbang dan masih sama ada toilet pria dan wanita. Dan juga foto-foto cabang dari Land, dinding sejarah Cimory, toko produk Cimori, dan penitipan barang. Posisi gerbang juga masih sama, di ujung lorong belok ke kiri sedikit. Proses masuknya juga sama. Tempel kartu di mesin sampai lampu hijau dan lewati palang putar. Masih bisa memandangi kawasan Dirilen tapi pohon-pohonnya sudah semakin tinggi. Masih ada peminjaman topi koboi atau caping petani gratis, tapi jangan dibawa pulang ya. Berubah jadi koboy insap dulu. Jalan depan masih tetap estetik dan hijau, tapi pohon di pinggirnya sudah semakin besar. Mesin gelembung masih ada dan berfungsi, begitu juga dengan kolam air mancur. Area foto egg garden juga masih sama, sepertinya dirawat dengan baik karena catnya tidak pudar. Patung sapi selamat datang sekarang diberi jalan batu, tadinya injak rumput secara ilegal. Semua tanaman jadi lebih besar. Papan petunjuk arah ditambah top up dan sponsor snack. Hmm. Snack booth kincir tiket and snack jadi snack saja, jalur antriannya ditambah pagar kayu dan tali masuk ke jalan utama. Di awal masih sama, ada mesin penyemprot air embun yang berfungsi. Di belakangnya masih sama, wahana cow barn, kandang sapi. Tanaman di logonya terlihat lebih lebat. Masih ada papan informasi jenis sapinya yaitu Frisian Cow. Masih sama, masuk dari sisi kiri dan kanan pagar. Ayam kalkun juga masih bebas berkeliaran. Bangunan sapinya sekarang ada papan milk feeding di atasnya samping kanannya ditambah 3 unit meja kursi berpayung untuk pengunjung bersantai. Samping kirinya dinding rumput dengan pohon yang semakin besar dan ditambah logo Dairyland. Pintu masuk kandang sapinya tidak berubah, masih tetap luas. Kandang sapi tidak berubah, hanya cat pagar hitam yang memudar jadi warna silver aslinya. Pengunjung juga masih bebas bermain dengan sapi selama tidak melompati pagar. Tapi sekarang sapinya sudah seragam, masih balita semua yang ABG udah pada tahu diri Hehehe. masih bisa memberi makan sapi tapi sekarang sistem tapping kartu isi saldo di snack boot dan yang baru di area Coburn adalah mini coaster yang gratis nah ini baru enak tapi hanya untuk anak-anak maksimum berat 40 kg tinggi 130 cm usia 10 tahun maaf ya bapak-bapak Wahana ini adalah roller coaster ukuran kecil dengan tenaga makan siang, alias pakai otot. Harus ada dua orang: anak yang naik di kereta luncur dan orang dewasa yang genjot sepeda. Kereta luncur dinaikkan ke lintasan tinggi, ditarik dengan rantai sepeda yang digenjot, lalu kereta akan meluncur turun dan menyusuri lintasan yang berkelok cukup ekstrim. Seru juga ya! Tolong Cimori buat versi dewasanya ya. <tuh> Lanjut, di belakang kobar masih sama yaitu Giant Horse Riding, naik kuda Eropa yang tinggi. Bangunannya masih sama, tapi pohon di sekitarnya jadi lebih besar. Harganya juga masih sama, Rp30.000 per 3 putaran, tapi dengan tapping saldo kartu dan ada papan baru safety. Jalan di depannya juga masih dilalui oleh kereta traktor. Jumlah kudanya juga masih sama, yaitu 4 ekor, tapi kudanya terlihat lebih besar tidak naik, tapi kita lihat contoh pengunjung ini. Transaksi kartu, lalu naik ke kuda dan berjalan. Memutari pagar putih yang ada di tengah jalan sebanyak tiga kali. Ya, lumayanlah. Kembali ke jalan utama, tidak berubah, tapi cat pagar sampingnya terlihat masih kinclong. Di tepi jalan masih sama, ada traktor tour the farm. Keliling naik kereta berwarna ditarik traktor harga masih sama Rp20.000 per putaran, tapi sekarang bayar tapping kartu isi saldo dulu. Lalu di sebelah kobar masih sama Sheep Farm atau kandang domba dengan logo yang sama. Tampilan area keseluruhan agak berbeda, tapi jenis info dombanya Merino masih terpasang. Pintu masuk juga dipindah dari belakang ke samping, yang juga jual makanan domba. Dulu seluruh area adalah rumput, sekarang separuhnya sudah dibeton dengan motif gelombang. Kandang dombanya tidak berubah, cuma diberi tanaman gantung menjulur dari atap. Dombanya sekarang diberi kalung merah dan lonceng dan sepertinya umurnya masih balita. Kereta kayu ala cowboy juga masih ada dengan kondisi baik dan ada merpati berkeliaran. Area rumput di pagar tidak bisa diinjak dan masih ada Dove Castle atau rumah merpati yang tadi. Dombanya tidak sebesar dan seagresif dulu, jadi suasana sheep farm jadi lebih kondusif, tidak ricuh. Pohon yang dulu sekarang lebih besar dan ditambah tempat duduk pengunjung di bawahnya. Di belakang Ship Farm masih ada snack booth dan masih jual snack, ditambah isi saldo kartu. Di seberangnya sekarang ditambah meja kursi kayu untuk pengunjung istirahat makan dan minum. Di sampingnya masih ada wastafel juga. Seberang Ship Farm masih ada waterfall atau taman air terjun yang bentuknya juga masih sama sebelahnya masih terkoneksi dengan duck and duck feeding, memberi makan bebek dan merpati. Tapi ada penghuni baru, bangau tong tong, dan burung merak putih yang ada di dalam dan di luar. Ya iklan dulu ya kereta traktor mau lewat, awas minggir minggir minggir. Kereta ini juga masih melewati jalan utama. Lanjut berjalan di jalan utama ke arah gedung tengah. Sebelah kanan masih ada snack booth sama seperti sebelumnya masih menjual snack tapi sekarang ditambah fungsi isi saldo kartu. Kalau mau isi saldo kartu buat beli makanan atau naik hewan bisa di snack boot ini ya. Di seberang snack boot masih ada miniatur pony riding atau lintasan naik kuda pony. Dengan logo dan lintasan yang sama, dan pohon di belakangnya jadi lebih besar, kuda poni bisa berteduh. Masuknya masih sama dari pintu dan bangunan di belakang. Harga tiket juga masih sama, Rp30.000 per 2 putaran, tapi bayarnya pakai tapping saldo kartu. Sekarang ada peminjaman topi koboy, untuk sedel dudukan masih sama, kuda poninya juga. Prosesnya sama, naik ke kuda poni, berputar lintasan dua kali, dan bisa berhenti untuk berfoto juga. Di sebelahnya masih sama, miniatur pony line atau kandang kuda poni dengan logo yang sama juga. Info jenis kuda miniatur juga masih ada. Yang berbeda adalah terlihat ada pagar putih di tengah. Pintu masuknya masih di belakang dan memberi makan masih Rp10.000 dengan taping saldo kartu. Bangunan masih sama bentuknya dan bisa berinteraksi dengan kuda poni dari pagar. Kudanya juga masih suka menendang dan menggigit. Di ujung ada pagar putih melingkar baru, jadi membatasi interaksi dengan kuda poni. Dan tidak bisa leluasa main di rumput dan berdekatan dengan kuda poni yang kocak, ya. Tapi lumayanlah, masih bisa memegang dan memberi makan dari balik pagar. Ya, kembali di jalan utama ke arah gedung tengah, di pinggir kanan masih ada kandang domba. Papan info jenis domba Garut masih ada, tapi sekarang rumah panggungnya jadi lebih besar. Sebelahnya masih sama, kandang kambing masih ada. Papan info jenis kambing Pikmi dan rumah panggungnya masih sama seperti dulu. Sebelahnya ada yang baru, kandang kangguru, dengan papan info jenis kangguru, walabi. Ada rumah hiasan di ujung, payung pakan di depan, sungai di tengah, dan kanggurunya mojok. Sebelahnya masih sama, ada papan denah area Dairyland, dengan update wahana-wahana baru. Sekarang kita lihat gedung tengah, di atasnya sudah diganti Cimori menjadi Dairyland. Untuk bentuk gedung dan ornamen hiasan serta patung-patung hewan tidak ada yang berubah. Sebelum masuk gedung, kita lihat dulu halaman depannya. Masih sama, di depan ada rental kostum daster Belanda dengan harga sama Rp25.000 per jam. Di pojok masih sama, pintu masuk wahana Magic Village dengan bentuk gerbang batu masih sama. Hanya kartu pink, paket 2 atau 3 yang bisa masuk. Kita lihat dari luar aja ya, kayak dulu. Lanjut ke dalam gedung tengah, dulu nggak sempat lihat restonya. Sekarang kita masuk. Di samping terowongan, ada pintu masuk resto yang menjual aneka menu makanan Jepang. Masuk pintu dan naik tangga yang cukup tinggi sampai di restonya. Langsung ke meja pemesanan makanan dengan etalase makanan Jepang siap saji ala 6 huruf. Harga makanan dari 10.000 sampai 61.000, minuman dari 7.000 sampai 20.000, belum termasuk pajak dan disinilah tempat penukaran voucher yogurt gratis. Serahkan voucher ke petugas, petugas mengambil yogurt dan terima yogurt dari petugas. Alhamdulillah, enak, dingin, creamy, kecut, cocok buat panas-panasan. Di depan meja prasmanan ada wastafel untuk cuci tangan. Ya masa cuci mobil? Setelah pesan makanan, bisa langsung ke area meja kursi makan restonya yang cukup luas ada pilihan meja tengah atau meja pinggir pemandangan. Ya lebih suruh meja pinggir, bisa makan dan lihat view seluruh area Dairyland depan dan belakang. Coba bento set D 68000 di traktir. Beef <gif> teriyaki, nugget, torino teba, salad, dan nasi. Enak rasanya. Lanjut ke terowongan yang masih sama bentuk dan ornamennya. Di tengahnya ada persimpangan. Pertama kita ke kanan dulu, lihat toilet dan musala pria musolanya masih sama, ada rak sepatu dan tempat wudhunya yang bersih. Ruang sholatnya sekarang sudah diberi saja dah, masya Allah. Toiletnya juga masih sama, bersih dan ada wastafel, urinoir kloset berdiri, bilik toilet kloset duduk. Lanjut persimpangan belok kiri, masih sama area tempat nongkrong, musola dan toilet wanita. Untuk jajan ada snack bar seperti snack booth, Es krim gelato dengan aneka pilihan rasa, Gulali permen kapas, popcorn jagung letup, dan mu kafe jual aneka kopi, minuman dan kue-kue. Dan bisa nongkrong duduk santai di meja kursi nyaman ala kafe di terasnya. Lanjut persimpangan lurus keluar terowongan, masuk area belakang Dairyland yang masih sama. Papan berubah arah ATV dan ditambah arah top up. Kita lihat dulu area main dan hewan di kanan. Di tengah masih sama ada snack booth bentuknya tidak berubah tapi tanamannya menjadi lebih lebat. Sebelah kanannya masih sama, Mumu -mu Train atau kereta rel anak. Tarifnya sama 15.000 per 3 putaran. Bentuk keretanya masih sama, mirip kereta traktor di depan. <laughs> Lanjut ke sebelah kiri masih sama, area foto dengan hewan. Pertama, foto with parrot. Bentuknya masih sama, tapi sekarang gratis. Dulu bayar 15.000. Burung kakatuanya sekarang juga warnanya lebih seragam. Sebelahnya foto wet reptile bentuknya masih sama dan sekarang gratis juga. Dulu 15.000. Tapi ularnya sekarang terlihat lebih besar. Hih. Udah jadi ibu konda sekarang. Iguananya juga gemukan sekarang keterima CPNS kali ya. Lanjut sebelahnya masih sama fun archery panahan. Tarif sama 10.000 per 10 anak panah bentuk arena dan target panahannya masih sama. Eh, bentar. Apa ada target hidup sekarang? Dan di sebelah Fun Archery ada yang baru yaitu Shoot the Moo. Tarif 10.000 per satu permainan. Melempar sekeranjang bola tenis ke target kaleng dan piring besi di seberang. Latihan nimpuk. Sebelahnya juga baru Cike Boom. Alala boom boom. Tarif sama 10.000 per satu permainan. Menembak bola pakai ketapel besar ke target monster di seberang live actionnya Angry Bird di depan semua permainan tadi masih sama yaitu meja kursi berpayung buat santai lanjut ke sebelah kiri masuk area mini zoo ada pemecahan kandang keledai sebagian tanahnya digusur untuk warga baru alpaka seperti persilangan jerapah dan domba kandang keledainya jadi lebih sempit cuma kelihatan satu ekor yang abu-abu yang putih mana ya lanjut sebelahnya masih sama kandang unta, koko dan chelsea. Pakannya masih sama 10.000 per cup. Yang jantan koko terlihat lebih gelap. Yang betina chelsea sekarang sudah punya momongan. Kembali ke jalan utama, setelah lihat area kanan, sekarang kita lihat area kirinya. Masih ada rabbit garden di lokasi yang sama dan masih terpasang juga papan info jenis kelincinya. Pintu masuknya masih sama dari samping dekat snack booth, dengan bentuk pintu yang sama. Pakan kelinci masih sama, 10.000 per gelas. Areanya juga masih sama seperti bukit teletabis. Jalan di tengahnya masih papan kayu berbatu. Rumah-rumah batu kelinci juga masih sama. Terpantau banyak kelinci yang adem di gorong-gorong. Atau berteduh dan minum-minum di bawah pohon rindang. Di sampingnya masih sama snack booth, tapi sekarang dipasang kanopi antrian. Kembali ke jalan utama, di percabangan kita ke kanan dulu, melihat wahana yang dipindah, yaitu ATV. Sekarang ada di pojok, tadinya dekat archery, tapi sekarang antrian sudah berkanopi. Tarifnya tetap 30.000, tapi cuma satu putaran dulu, dua putaran, tapi kelihatannya jumlah ATV-nya berkurang. Mungkin jadi satu putaran karena lintasannya terlihat lebih panjang, ya kembali ke persimpangan jalan utama, sekarang belok ke kiri. Kembali area mini zoo, di lokasi yang sama masih ada tortoise dan papan info kura-kuranya. Rumahnya sekarang ada baliho tortoise ban. Kura-kuranya juga makin besar dan ada banyak, dulu cuma tiga ekor. Dan juaranya tetap yang paling besar ini, yang paling usil dan selengean. Di belakangnya tetap kandang berpasangan. Yang sebelah kanan dulu otter diganti nutria semacam hewan pengerat besar dengan habitat di sekitar sungai. Sebelahnya dulu kandang buaya caiman, sekarang kosong dan sedang renovasi. Diganti apa ya? Di belakangnya masih sama, horse riding, naik kuda ukuran sedang. Bentuk bangunannya juga sama. Harga masih sama, 25.000 per dua putaran. Kudanya tidak sebesar yang di depan ya. Ya, kuda delman lah lanjut ke kanan masih sama kandang African Ostrich dan juga papan info jenis burung untanya. Jual pakan dengan harga sama 10.000 per bungkus. Ada baru papan Ostrich Farm di kandang. Burung untanya juga sudah semakin besar dan punya anak. Ada juga telurnya yang besar-besar. Di belakang kandang Ostrich masih sama, meja kursi kayu yang banyak di bawah pohon rindang lanjut ke seberang ostrich masih duck pond atau kolam bebek dan ada papan info jenis bebeknya pakan bebek masih sama 10.000 per bungkus bentuk areanya juga masih seperti dulu bebeknya juga gemuk-gemuk siap ke om aris ada juga ikan koi yang bisa beli pakan juga di seberangnya masih sama kumpulan kandang ayam beraneka jenis ayam dan satwa lain masih ada ayam red ring neck peasang. Susah bener namanya kayak burung puyuh gitu deh Lalu masih ada juga silky chicken alias ayam kapas Mukanya kehitaman kayak abis dipukulin Masuk ke bagian dalam kita lihat campuran satwa lainnya Ada satwa baru masket palm civet alias musang Terlihat dua ekor siap memangsa ayam yang ada di sekitar Baru juga American Turkey alias kalkun amrik Terlihat lebih besar dari kalkun yang ada di kandang sapi Lalu warga lama nih, gini pig alias marmut. Kandangnya jadi lebih bagus dengan jaring-jaring besi. Satwa baru lagi, Sumatran porcupine alias landak. Lagi tidur santai di gorong-gorong juga. Lalu orang lama lagi nih, sebright chicken. Terlihat mirip ayam kate, kecil-kecil petentengan gitu deh. Dan warga lama juga, Brahma Chicken alias ayam Brahma. Kayak ayam kampung tapi bongsor lanjut berjalan ke area belakang Dairyland dan masih ada mini playground di lokasi yang sama. Bentuk gerbang dan logo papan masih sama, harganya juga masih Rp25.000 per anak plus satu pendamping. Area mainnya juga sama, prosotan, rumah panggung memanjang, mandi bola, dan kolam pasir. Playground dikelilingi pepohonan yang rapat, tinggi, dan lebat. Suasananya jadi lebih asri. Di sebelah playground masih sama, ada seperti alun-alun kecil. Sebelah kiri masih sama, ada snack booth. Tapi sekarang sudah jadi. Dulu masih konstruksi. Sebelahnya masih The Windmills. Gerbangnya masih sama, tapi mesin tappingnya jadi di depan. Petugasnya ramah banget, respect. Hanya kartu pink paket 2 atau 3 yang bisa masuk ya. Kita lihat dari luar aja, kayak dulu lagi. <tuh> Lalu di tengah alun-alun, ada payung baru besar warna-warni. Di pinggirnya masih sama, ada bangku beton untuk santai dan lihat view Dairyland plus pepohonan. Terakhir wahana baru yaitu Skyride atau kereta bulat di atas rel yang digenjot dan mengelilingi windmills. Tiketnya 15.000 per orang, satu kereta bisa dua orang, masuknya melewati pagar jalur antrian. Lalu masuk ke peron dan dibantu petugas naik ke kereta genjotnya, ada banyak unit keretanya. Dan langsung menggenjot keretanya menyusuri jalur rel, mengelilingi area The Windmills. Selesai berkeliling, kembali berjalan ke gedung tengah, lalu berjalan ke arah gedung lobi. Jangan lupa kembalikan topi koboi dan capingnya ya, lalu menuju ke arah pintu keluar. Masih sama, pintu keluar berupa palang putar dan melewati toko oleh-oleh produk Cimori. Sama juga, bebas belanja atau tidak, tapi jika belanja, oh ya bayar dulu. Jika tidak, langsung lewat di jalur kasir ya. Dan kembali sampai di lobi utama bisa simpan kartu atau kembalikan dan ambil uang 10000 Dan begitulah kira-kira hasil investigasi perubahan Cimori ke Dairyland dan review ulang fasilitasnya. Iya, sekian saja konten kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat jalan-jalan murah meriah ke Cimori. Eh, udah ganti ya, lupa mulu. Ke Dairyland, Farm Dam, Park Puncak. Jangan lupa like, komen, share konten ini. Dan yang terakhir, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.